Jadi siapa-siapa yang ada kencing manis, gula wajib off. Off completely gula, sugar. Maknanya sugar merah ke, sugar putih ke, sugar apa ke, gula. Gula, ada orang tanya gula, nanti ada orang tanya gula kabung lah, gula Melaka lah, gula apa. Maknanya semua gula off. Kalau you all nak tahu, gula adalah pembunuh besar manusia kat zaman sekarang. Sebab gula ni sebenarnya yang paling jahat, kalau kita tu cakap pasal gula putih. Gula putih tu 70% daripada gula putih adalah fruktos. Yang jahat dalam gula tu adalah fruktos. Dan fruktos ada di mana-mana. Jadi fruktos ni bila masuk ke dalam badan kita, masuk dalam cycle, dipanggil Krebs cycle. Apa yang berlaku, 85% daripada gula ditukarkan kepada VLDL, kolesterol yang sangat jahat. Jadi gula ni juga yang adalah penyebab tadi obesity tadi, menyebabkan sakit jantung, sebabkan dia meningkatkan kita punya LDL, dia menyebabkan uric acid kita meningkat, dia block nitric oxide production, menyebabkan kita dapat hypertension, dia adalah punca utama fatty liver dan liver cirrhosis. Banyak sekarang ni orang dapat liver cirrhosis. Maknanya lemak banyak dalam dia punya hati, dan menyebabkan lama-lama hati dia rosak, hati dia mengecut, dipanggil liver cirrhosis. Ramai sekarang. Dulu liver cirrhosis hanya disebabkan oleh alkohol ataupun arak. Tapi zaman sekarang liver cirrhosis bukan lagi disebabkan oleh arak, tetapi disebabkan oleh gula. Jadi kalau tengok, satu benda halal, satu benda haram. Arak haram, gula halal. Tapi efek dia sama. Jadi kalau siapa-siapa yang ada diabetik, bagi Dr. Ju, kalau ambil gula juga, maknanya kita merosakkan diri kita sendiri. Dan apa yang berlaku, kita membunuh diri kita sendiri. Jadi Dr. Ju punya patient, Dr. Ju suruh off completely gula. Sebab Dr. Ju sendiri tak ambil gula. Dah 8 tahun kat rumah Dr. Ju tak ada gula. You all boleh pergi rumah Dr. Ju, memang tak ada gula.